Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai
disebutkan Quran surah At-Taubah ayat 36, fala tadhlimu fiihinna anfusakum. Janganlah kalian melakukan kezaliman pada diri kalian sendiri. Wabil khusus di 4 bulan-bulan Ramadan, termasuk di dalamnya bulan Rajab. Kalau Allah perintahkan jangan kalian melakukan kezaliman terhadap diri kalian sendiri, apakah lagi kezaliman kepada orang lain. La darara wa la darar. Tidak boleh kita membahayakan diri kita sendiri dan juga membahayakan bagi orang lain. Imam Abu Bakar Al-Bakhri mengatakan bahwa bulan Rajab ini seperti bulan menara, bulan Sya'ban bulan menyerang, dan bulan Ramadan adalah bulan menanti. Bulan menara adalah bulan untuk membiasakan melakukan amal saleh, amal kebaikan, amal kebajikan. Maka dua bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, para salafus saleh berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kita ringan melakukan amal soleh, ringan membina rumah tangga, ringan mendidik anak kandung kita, ringan kita bisa bersaudara, terus bertambah kebaikan. Wabillahi Ramadan, dan sampaikanlah kita kami ya Allah pada bulan suci Ramadan. Itu doa para salafus saleh. Maka kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kemuliaan bulan suci Ramadan begitu dahsyat, begitu hebat, begitu mulia. Maka perlu persiapan membiasakan melakukan amal saleh dan amal kebaikan. Kalau kita belum terbiasa sholat fardu berjamaah bagi laki-laki, maka kita biasakan mulai sholat subuh sampai isya, kita datangi masjid-masjid Allah, niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berazam, bertekad, bersungguh-sungguh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ingin melihat keimanan seseorang, maka lihatlah sholatnya. Lihatlah apakah dia termasuk orang yang lalai melakukan sholat-sholat fardu. Wabil khusus laki-laki berjamaah di masjid atau sebaliknya. Fa'ilul lil musallin alladzina hum an sholati sahun. Justru orang-orang yang sholat itu celaka. Siapa mereka? Mereka yang lalai melakukan sholat, menunda-nunda. Maka ibadur rahman, sifat-sifat ibadur rahman, hamba yang pengasih, di dalam Al-Quran disebutkan Quran surat Al-Furqan surat 25 ayat 63 sampai 76. Di antaranya wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hawna. Ibadur Rahman itu sifatnya dia berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, tidak berbangga diri, rendah hati. Meskipun dia mendapatkan harta yang berlimpah, jabatan yang tinggi, hidup penuh dengan prestasi, tetapi kakinya menginjak bumi, tidak sombong dan tidak angkuh. Wala tamshifil ardi marah. Maka kalau orang yang sombong
muka bumi, merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat, maka ketika diperingatkan untuk bersangat bersedekah, ia enggan, ia katakan innama utitu ala ilmin indi, saya bisa seperti ini karena kemampuan saya, karena kehebatan saya, karena kekuatan saya. Maka seketika fakhasaf nabihi wa bida'ati Allah benarkan kalau beserta Adam. Maka di bulan Rajab ini mengajarkan kita juga sebagai ibadah rahmat untuk hidup dengan rendah hati, tidak merasa hingga sungguhnya yang paling tinggi adalah Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita sholat, kita melakukan ibadah yang termasuk ibadah rahman adalah walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyaman, yang menghabiskan waktunya dengan mendekatkan diri kepada Allah suatu malam dengan sujud dan kiamulah. Dia sujud, kepalanya yang begitu terhormat, tersungkur, sujud menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Taala. Artinya memang Muhammad dia taat kepada Allah, tidak menunda-nunda amal saleh. Maka di bulan Rajab ini kita membiasakan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala, sholat berjamaah, kemudian kita membiasakan diri untuk memperbanyak sedekah dan bertambah dengan menambahkan ibadah nawafil. Salah satunya adalah ibadah sholat malam. Kalau sekarang setelah lima malam subuh, banyak waktu bagi kita untuk membiasakan diri untuk bisa melaksanakan ibadah sholat malam. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, wala ubali, saya tidak peduli ketika seorang hamba bangun di waktu malam memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Taala, meskipun dosanya sebesar gunung, maka Allah tidak peduli, pasti aku akan ampuni dosa-dosa. Maka bagi kita perlu persiapan, kita jaga fisik kita, jasmani dan rohani kita. Kita membiasakan diri dengan memperbanyak puasa sunnah agar tidak kaget saat puasa di bulan suci Ramadan. Kita biasakan dengan olahraga meskipun hanya sedikit, 3 kali dalam sepekan, sehingga badan kita menjadi sehat walafiat, sehingga kita bisa nanti masuk ke dalam bulan suci Ramadan dengan sehat walafiat. Demikianlah khutbah singkat ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah berikan kita kesehatan jasmani dan rohani hingga kita bisa sampai ke dalam bulan suci Ramadan, dan kita diberikan keberkahan menjadi negeri yang baik-baik, tayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wa huwa as-sami'u al-'alim fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafuru ar-rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala
Yesus.